صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول بسم الله الرحمن الرحيم هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره وقال الإمام الغزالي قدس الله سره أوحى الله إلى داود عليه السلام قد كذب من ادعى محبتي إذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب اللقاء حبيبه فها أنا ذا موجود لمن طلبني. Dan bercerita Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya telah dusta, bohong maknanya orang yang mendakwa kasih akan dia, orang yang mendakwa kasih akan Allah, konon dia dekat dengan Tuhan, maka apabila masuk akan dia malam, maka ia tidur daripada aku. Masuk dia malam, iza jannahul lail nama anni, anni matruk, mana dia tidur meninggalkan menghadap akan daku, ya, jejak subuh dia tidur berdengkong dan lepas tu dia kata saya ni kasih Tuhan, dekat Tuhan, bohong ni. Orang kalau dekat dengan Tuhan dia nak tidur pun tak tergamak, dia tidur tu ambil-ambil tu ambil sekedar ambil kesihatan sikit je lah. Lepas tu Sayyidina Umar menyatakan, kalau aku tidur di waktu siang, aku mensia-siakan tanggungjawab aku kepada rakyat. Tapi kalau aku tidur di malam, aku sia-siakan hubungan aku dengan Allah. Ini maknanya tidur, 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 orang panggil Melayu panggil tidur-tidur ayam je lah. Lebih kurang gitu je. Lepas tu kita latih dalam suruh 3 jam je tidur, kan? 12 tidur, 3 bangun. Kita latih kan? Itu semua amalan dia orang. Dia orang sampai tak tidur biasa kan? Banyak Syekh Abdul Wahid 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Imam Malik banyak ulama besar 40 tahun bukan 4 tahun wudu isyak sampai subuh. Maknanya apa? Kita tidur. Man ruzika halawatul munajat zala anhu naum. Siapa yang telah direzekikan kemanisan dia dengan Tuhan munajat, ya, maka hilang mengantuk. Mana kalau ada lagi mengantuk, itu unsur nafsan, unsur nafsu di kita lagi. Maknanya kalau dia kata kasih Tuhan pantang cuma malam berdengkong dia tidur, itu bukan kasih, bohong ni Tuhan kata. Habis, bukankah tiap-tiap orang yang kasih itu kasih ia akan mendapat akan kekasihnya, ya, alaysa kulli muhib yuhibbul liqa'a habibih, ialah kekasih itu suka berjumpa dengan kekasih. Maka adakah aku mawujud bagi orang yang menuntut akan aku, ya, ada tak di dalam hatiku? Kalau tak ada tu yang dia tidur. Kalau ada macam ni yang tidur. Kalau zatan dengan Tuhan tu dahsyat, ya, dia akan menghapuskan segala lazat yang lain. Lazat tidur pun hilang, dan bila dapat lazat dengan Tuhan, bila dapat lazat tidur lagi tu belum lagi, ya. Dan kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, man lam yakun, man lam takun fihi salasu khisalin falaysa bimuhib. Siapa tak ada tiga perkara ni, dia belum senarai orang kasih Tuhan. Yang pertama apa? Yu'siru kalam Allah ala kalamil khalqi. Ya, dia kasih akan kalam Allah, Al-Quran, lebih daripada kalam manusia. Ya, ini sampai kalam Tuhan tak dibaca, jangan. Ya, cari jalan cepat, selesaikan. Jangan buang masa. Maknanya apa?
Kalau kita tahu kita Quran tak boleh baca ataupun payah nak baca, ambillah sikap cepat kan. Minat kita cepat, azam kuat sungguh nak selesaikan pembacaan Quran. Al-Quran ni kan payah sangat, dan kalau ikhlas betul sampai setahun kan dia boleh baca. Ya, pakai kiraat ya, ikut apa cara kaedah Baghdadi orang tu lama pakai kan, kejap je. Dapat berjalan sendiri 3 juz kan dah lancar tu apa tu. Ya, kena kesungguhan dan ikhlas, insyaAllah cepat je. Yang malas tu syaitan dengan nafsu dan perut banyak. Ya. Apa tu kalau terkasih Tuhan, kalau kalam Tuhan kita tak boleh baca, kalam Tuhan kita tak baca, kalam Tuhan kita tak dekati, bermakna pun dan ya, jauh kita dengan Tuhan. Kalam dia kita tak, kalam makhluk kita nak pula baca. Ya. Tek auto message dah pasal. Ya, tak habis-habis tidur dengan mesej lagi macam orang gila. Ya, kalam makhluk bukan main lagi dia kan. Waktu kita letakkan adab tiap-tiap hari, jangan kita jangan buka, jangan baca kalam melainkan Quran dulu. Walaupun sedikit. Ya, buka je mata pagi, jangan baca mesej, jangan baca apa, baca Quran dulu. Kemudian hadis Nabi. Kemudian baru yang lain. Itu adab, adab dengan Allah dan Rasulullah. Ini bacaan lain bukan main, dia baca Quran tak baca. Eh, kalau Cina panggil apa? Sui. Sui hidup kalau tak boleh baca Quran. Ha. Ni kalam lain boleh, cakap lain boleh. Orang putih pasti kan. Kalau bahasa Arab tak tahu, Quran tak boleh baca ke? Ha, perlu sui itu. Ya? Ha, kalau tak tahu tu maknanya apa? Kena ubah cepat. Kena semangat untuk apa? Selesaikan bacaan Quran. Wani ukuran ni. Falaisa bimuhib. Ya yusiru kalam Allah ala kalamil khalqi. Dia melebihkan kalam. Ha? Mana kalam makhluk daripada kalam Tuhan. Satu. Kalau dia kasih Tuhan, dia mesti lebihkan. Yusiru asara yusir. Mana melebihkan kalam Allah. Kalam Allah lebih daripada kalam yang lain. Dia banyak baca kalam Allah Ta'ala daripada berbual. Dia lebih minat kalam Allah daripada kalam makhluk. Ha, itu tanda dia kasih Tuhan. Kalau tidak, dakwa ramai orang dakwa dia kasih Tuhan. Dia perasan dia kasih. Padahal tanda dia tak ada. Bohong. Kemudian pertama, melebihkan ia akan kalam Allah Ta'ala daripada kalam makhluk. Yang kedua, walika Allah ya ala lika il khalq. Dia kasih bertemu dengan Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Ta'ala, mengerjakan amal yang salih, tawajuh kalbi dengan Tuhan lebih daripada dengan makhluk. Sebab tu syarat orang yang berjalan dan terdekat, dia akan satu rasa. Dia rasa dengan makhluk ni terjemu, tak berminat lah. Ya, nak sembang-sembang pun tak minat. Dia nak mula bertukar hati, lebih minat pada zikrullah. Itu tanda tanda baik tu. Ya, ha. Yang ketiga, wa ibaratu ala khidmatil khalqih. Dan yang lebih ke ibadat di atas kerja dengan makhluk. Kita terjemah di barang siapa tiada dalamnya tiga perkara, maka tiada ia kasih akan Allah Ta'ala. Pertama, melebihkan akan kalam Allah, ini Al-Quran, atas kalam makhluk. Yang kedua, lebih kasih ia berdapat akan Allah atau berdapat akan makhluk. Maknanya lebih kasih buat urusan dengan Ta'ala, berurusan dengan makhluk. Lebih suka menyendiri dengan Tuhan daripada makna bercakap penuh kosong dan tidak memberi faedah. Ya, berjumpa dengan makhluk itu semua dia tak ada, tak ada minat. Ketiga, melebihkan dia berbuat ibadat atas berkhidmat pada makhluk. Kerja dengan makhluk, dia tak nombor dua, tiga. Yang paling besar lagi kerja dia dengan Allah SWT. Ha, tu. Itu tanda orang itu kasih. Kalau tidak, dakwaan dia kasih palsu. Kita tengok kat diri kita ada tak benda tu. Ha, tu. Alamat yang kelima, bahawa tiada menyesal ia atas yang luput akan dia oleh sesuatu yang lain daripada Ta'ala. Manakala urusan-urusan dunia, kerja-kerja dunia, projek-projek dunia, ya, kalau luput tak ada apa lah, tak ada hal lagi. Tuan seorang ulama' dia kata, aku tidak heran orang yang dalam kociknya kosong, tak ada duit ya. Dia seluruh kocik dia, dia angkat, ha, 50 ribu dia. Tapi aku tak heran. Aku heran orang kocik dia ada 50 ribu, tiba-tiba dia gabung kocik dia bocor, hilang duit tu. Apa dia kata? Alhamdulillah. Ha, tu aku heran. Eh? Duit dia RM50 hilang, dia kata alhamdulillah, dah buka rezeki. Boleh RM50 seminggu ingat, dan mana aku letak duit aku, aku selit kat mana kan. Boleh RM50, RM50 kan. Bermakna apa? Ringkas dia, kalbi tidak ada dalam makhluk, tak ada dalam kalbi dia. Itu cerita. Itu kaedah syiah udah kada jalan ni. Ma fi kalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi aku selain Allah Ta'ala. Inilah timbul benda ni semua.
dan adalah sangat menyesal atas luput tiap-tiap saat yang sunyi daripada zikrullah. Satu saat aja dia terlupa Tuhan, dia punya menyesal, cukup sesal. Ha, tu. Ya. Ada tak? Kita cek kat diri kita baliklah. Ataupun kita lupa Tuhan tu biasa je. Ya. Ingat Tuhan tu kadang-kadang, lupa tu biasa le. Dia kata, tu habis dan tu tak masuk lain lagi. Dia jangan nak cerita nak sampai ke Tuhan, sekil kepala dia. Pembohong lagi. Ya, dia lupa Tuhan tu dia rasa menyesal. Sebab sudah dapat lazat dengan Allah Ta'ala. Dan adalah menyesal atas luput daripada tiap saat, saat mana yang sunyi, mana yang kosong daripada zikrullah tu. Dan ini supaya ahli syurga, di antara penyesalan ahli syurga satu je. Tapi bukan sesal kena azab eh. Sesal ni, dia tengok amalan atas dunia dulu, dia tuan tayang, oh ada kosong, oh Allah kata. Kalau aku letak tu dengan zikrullah, dengan tasbih, alangkah lebih hebat. Ah ha, tu, sesal di sudut tu, bukan sesal kena azab dah. Eh? Ha. Dan daripada berbuat taat dalamnya, ya menyesal dia. Ha, tu. Dan kebanyakan ia menyesal, dan taubat ia daripada tiap-tiap lalai daripada zikrullah. Bukan sekadar sesal, dia bertaubat. Dia terlupa Tuhan, dia bertaubat. Masya Allah. Orang awam taubat daripada maksiat zahir, batin, kecil besar. Arah awliya dia taubat daripada ghafalat wal khatarat. Ya, kelalaian dia tu dia bertaubat. Ya, dia tak mau masa dia tu kosong, dia sentiasa dengan Tuhan. Ya, itu sifat orang yang kasih Tuhan. Dan satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, yang nakal dari setengah ulama yang arifin, orang yang arifin yang betul-betul mengenali Tuhan. Inna lillahi ibadan ahabbuhu ya wa ma'annu ilaihi fa zahaba anhumul ta'assufu ala al-fa'iti falam yatashaghalu bihazzil anfusihim izkana al-malik malikihim tamman wa ma sya'akan fama kana lahum fahuwa wasilun ilaihim wa ma fatahum apa bi husni tadbirihi lahum. Bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu beberapa hamba yang kasih mereka itu akan Allah Ta'ala, maka tetap hati mereka itu watma'annu ilaihi, mana kulub hati itu tetap dengan Tuhan ya, kepadanya. Maka hilang daripada hati mereka itu menyesal akan suatu yang luput daripada mereka itu. Mana perasaan sesal luput dunia tak ada apa. Ada, ada tak sudah lah. Sebab dia dah pandang sama. Ada dengan tak ada serupa. Maka tiada bimbang mereka itu dengan suatu yang disukai oleh nafsu. Mana dia tidak berbimbang, tidak memberi tumpuan perhatian apa benda yang menseronokkan nafsu. Seronok makan, pakaian, apa semua itu jenis nafsu seronok kan. Itu bukan menjadi fokus dia. Makan dia sekadar nak ibadat, pakai sekadar untuk aurat. Dah, kat tu je. Ha, ini kalau kita pukul dia mata sandau nafsu. Kalau tidak, dia pukul kerja balik. Eh, kerja nak makan, kerja nak minum, nak berlawak, nak cantik kerja. Kerana kerajaan Tuhan mereka itu terlebih sempurna. Sebab itu mereka tak berhadap kepada makhluk. Barang yang dikendakinya itu nak saya jadi ia. Mana Tuhan nak apa semua dia boleh buat. Atau mana kerajaan besar. Maka tumpukan kepada dia lah. Maka apa barang yang menjadi bahagian mereka itu, iaitu sampai kepada mereka itu. Ya, apa yang Tuhan nak bisa sampai. Dia rapatkan diri dengan dia. Iaitulah zat yang maha sempurna yang wajib al-wujud. Dan barang yang luput daripada mereka itu, maka itulah dengan sebaik-baik tadbir Tuhan bagi mereka itu. Kalau apa yang tak dapat, itu depan itu tadbir Tuhan yang terbaik untuk dia. Ya, dia tak dapat terlebih baik. Ya. Padahal mereka itu tiada menyesal dan tiada susah hati sebab luput suatu daripada dunia, dia tak ada apa. Dunia luput tak sikit pun tak sesal. Tapi kalau kita dunia luput, duit hilang, projek tak jalan, kita pening kepada Tuhan, itu menandakan jauh lagi dengan Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan suruh pandang sifat kahar kan. Pemata mana'ak asyadaka kahrah. Bila dia blok sebenarnya dia tayangkan sifat kahar, itulah tugas. Ya, bila kita dapat, dia suruh pandang sifat albir. Dia dua-dua keadaan kita marifat dengan dia. Bukan bila dapat dia hanyut. Ya, bila hilang dia macam orang gila. Menyasar tu pasal kan. Itu dia membodohkan diri. Sebab kita bukan nak kekal atas dunia. Tapi seluruh kita balik kan. Dan adalah reda mereka itu atas tadbir Tuhan mereka itu. Itu tanda orang yang makrifat akan Tuhan. Sebab kata, man arafallah kan lah disanu. Siapa benar-benar kena Tuhan, kelulilah dia. Apa mana kelul? No comment.
Itu isyarat daripada redha, sehingga maka redha dimuncak kepada nikmat, bertukar kepada dia menjadi lazat. Ya, itulah siapa yang tahqiq dalam makam redha. At-talazzuz, at-talazzuz bil balayat tahakkukum bir ridha, berlazat dengan bala ujian, itu sebenarnya mantap dalam makam redha. Dan makam redha itu pakaian para awliya. Kalau tak ada, dia belum awliya lagi, itu pakaian dia orang. Allahumma ja'alna minhum. Habis. Dan kata Imam Ghazali, wa haqqul muhib ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Terima kasih.